Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kalau di episode sebelumnya saya berhasil masuk Bolivia. Nah, di video kali ini saya bakalan ajak kalian melihat daratan garam terbesar di dunia. Petualangan saya berangkat dari kota Tupiza. Saya bakalan lewatin rute nomor 21. Asli jalur ini sepi, ditambah jalannya halus. Maklum baru di aspal. Dan rute sepanjang 200 km ini bakalan bikin betah, karena pemandangannya juga keren-keren nih. Perjalanan menuju Uyuni, pertengahan kita ketemu sama apa nih? Ini alpaka apa lama? Belum tahu lagi. Rame di sepanjang perjalanan ini. Cuma ini altitude-nya mungkin udah 4000 ya. Rasa ngos-ngosan juga nih. Makan siangku empanada aja. Dan sebelum masuk kota Uyuni, saya merapat dulu nih ke salah satu tempat wisata di sini, yaitu kuburan kereta antik. Like a light lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. Two peas in a pod. Two peas in a pod. That we are.
Nah, kota Uyuni ini sendiri dulunya sebagai pusat distribusi kereta api yang membawa mineral hasil tambang menuju pelabuhan di Samudra Pasifik. Dan rel kereta api ini dibangun oleh insinyur Inggris pada akhir abad 19. Namun pada tahun 1940-an atau sekitar kira-kira 50 tahun beroperasi, industri pertambangan runtuh karena menipisnya mineral dan akhirnya kereta api ini ditinggalkan begitu aja. Dan seperti inilah kondisinya saat ini, jadi besi tua, saksi bisu sejarah di Bolivia. Tapi makan es krim dulu di Uyuni. Oke, muchas gracias. Dan petualangan pun saya lanjutkan ke tempat lain yang sudah menanti kehadiranku dan rumba. Riding sekitar 25 km ke utara dari kota Uyuni, tapi karena hari keburu sore, jadinya saya putuskan bermalam dulu di sini, di depan gerbang Salar de Uyuni. Kebetulan ada penginapan murah nih. Oke, ini dia wujud asli rumba waktu kita di Afrika. Di Zimbabwe, rumba itu anjing Rottweiler sebetulnya. Siapa sangka penginapan ini dalamnya unik juga ternyata. Semuanya terbuat dari garam. Ini lantainya garam. Kursinya dari garam. Dekorasi garam. Dindingnya dari garam. Tempat tidur di kamar saya juga dari garam. Sama pemilik hotelnya diizinin parkir di dalam. Parkir di atas garam juga. Kursinya juga dari garam. Coba kita nyicip. Asin guys, asin. Mungkin kalau saya buat rujak mangga kali tinggal digosok-gosok di dinding ya. Rasa garam. Wih, seni nih, unik. Oke. Hari berikutnya cuaca cerah banget nih, tapi lumayan dingin juga. Nah, pagi ini saya sudah nyampe di Salar de Uyuni, Bolivia. Tempatnya bakalan epic banget. Cuma hari ini 6 derajat Celsius nih, wih, lumayan dingin juga. Jadinya saya mau menikmati tola angin dulu bersama secangkir teh. Wih, ini favorit saya nih, nikmati secangkir teh hangat dengan tolak angin buat jaga daya tahan tubuh saya selama kegiatan touring saya hari ini, buat nikmati Salar de Uyuni dan tempat-tempat keren lainnya di Bolivia. Jadi pilih yang udah punya bukti ilmiah ya guys, orang pintar minum tolak angin. Wah, nikmat banget. Yeay, akhirnya paket misku tercapai juga buat menyungi Salar de Uyuni, Bolivia. Dan sekarang waktunya bermotor di atas Salar de Uyuni, yang merupakan daratan garam terluas di dunia. Dan ladang garam ini berada pada ketinggian 3.650 meter di atas permukaan laut dan dengan luas area sekitar 10.000 km persegi. Wah, benar-benar luas tempat ini.
saya kunjungin. Masih satu lokasi di Salar de Uyuni. Bisa riding di tempat kayak gini benar-benar spektakuler. Akhirnya salah satu bucket listku tercapai juga nih. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini dan nantikan video seru lainnya. Salam adventure. Oke. Ini harus hati-hati bawa kendaraan di Salar de Uyuni karena kalau pas lagi hujan ini bisa jadi genangan air. Untuk kendaraan nggak bagus sih. Cuma kadang di saat kering gini juga cuma masih ada lembab-lembab dikit. Wih, lihat bagian bawah kolong motor si Rumba ya. Kena garamnya lengket-lengket juga di bodi bawah motor. Untung ada skid plate dari aluminium. Cuma nanti pas saya balik ke hotel langsung mau dicuci biar nggak karatan. Ini habis main di Salar de Uyuni, si Rumba langsung dapat. Hey, habis main di Salar de Uyuni, si Rumba langsung dicuci biar nggak korosi. Berhentis. Ini udah di tengah-tengah jalur dead road Bolivia. Cuma di depan saya itu ada longsoran dan batunya berantakan semua. Bakalan apa ya, resiko banget. Itu tanjakan terjal banget. Saya sudah dari sana soalnya tadi. Aduh, padahal udah setengah perjalanan. Cuma yang lebih parah lagi yang ini nih. Wih, udah ketutup sama batuan longsor dari atas nih.